memuncak datanglah Suratma dan Dewa Siwa. Keduanya kemudian bertatap muka dan berdiskusi. Sang Suratma menunjukkan catatan hidup dari Lubdaka. Lubdaka telah melakukan banyak sekali pembunuhan. Sudah ratusan bahkan mungkin ribuan binatang yang telah dibunuhnya. Sehingga sudah sepatutnya dia harus dijebloskan ke neraka loka. Dewa Siwa menjelaskan bahwa Lubdaka memang betul selama hidupnya banyak melakukan kegiatan pembunuhan. Tapi semua itu karena didasari oleh keinginan atau niat untuk menghidupi keluarganya. Dan dia telah melakukan tapa brata, mana brata, jagra, dan upapasa atau puasa, salam Siwaratri atau malam Siwa, sehingga dia dibebaskan dari ikatan karma sebelumnya. Dan sejak malam itu Sang Lubdaka menempuh jalan hidup baru sebagai seorang petani. Oleh karena itu Sang Lubdaka sudah sepatutnya menuju surga loka. Akhirnya Sang Suratma melepaskan atma Lubdaka dan menyerahkannya pada Dewa Siwa. Kisah ini adalah merupakan karya Empu Tanakung yang sering digunakan sebagai dasar pelaksanaan malam Siwaratri. Begitulah kisah Sang Lubdaka yang menjadi dasar pelaksanaan perayaan Siwaratri. Kalau melihat kisah tersebut, kebanyakan masyarakat melakukan penafsiran yang salah tentang malam Siwaratri. Malam Siwaratri dianggap sebagai malam penghapusan dosa. Dalam agama Hindu, dosa kita tidak akan bisa dihapuskan karena kita mengenal akan adanya hukum karma pala. Ingatkah kalian bahwa Sang Pandawa pun tak luput dari dosa? Mereka sempat dijebloskan ke neraka. Malam Siwaratri sebenarnya merupakan suatu malam perenungan atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, agar kita bisa introspeksi diri. Umumnya Siwaratri dilaksanakan dengan laku brata, yakni mona brata, yaitu pengendalian dalam kata-kata, upawasa, yaitu pengendalian dalam hal makan dan minum, jagra, yaitu pengendalian tidur atau dalam keadaan jaga semalam suntuk hingga menjelang pagi, disertai melakukan pemujaan Dewa Siwa sebagai pelebur kepapaan. Jadi saat disimpulkan bahwa malam Siwaratri bukanlah malam peleburan dosa, melainkan peleburan kepapaan dari kelemahan sifat-sifat manusia. Semua manusia memiliki kepapaan karena dibelenggu oleh nafsu-nafsu indria atau raganya. Jadi sangat dianjurkan bagi umat Hindu untuk melakukan brata Siwaratri sehari sebelum purnamaning sase kapitu, yang tujuannya mengurangi kepapaan dan nafsu-nafsu indria yang dimiliki oleh manusia. Dalam hubungannya dengan pengendalian nafsu indria, ada 7 kegelapan yang harus dikendalikan, yaitu disebut Sapta Timira. Yang paling penting sekali adalah berkat dari Sang Hyang Siwa sendiri. Beliaulah yang akan menghapus kepapaan, ketidakberdayaan melawan hawa nafsunya sendiri. Itulah keutamaan beliau, tidak membenci siapapun, walaupun penjahat kelas kakap yang dibenci jutaan manusia. Beliau tetap berbelas kasih, bersedia mengampuni, asal umatnya dengan tulus ikhlas berserah diri, pasrah total kehadapannya. Beliau sendiri yang akan membimbing dan memutuskan keadilannya. Maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan brata Siwaratri ini kepada siapa saja, karena pintu tobat dan pengampunan pada hari itu terbuka lebar-lebar. Ada lagi disebutkan keutamaan brata Siwaratri dalam lontar Siwaratri Kalpa, buah karya Empu Tanakung, bahwa jika seseorang mampu melaksanakan upawasa, mona brata, dan jagra pada hari itu,
yang tujuannya memuja Sang Hyang Sadashiva serta memohon pengampunannya, maka dosanya akan terhapus. Dan beliau Empu Tan Agung juga mengisyaratkan bahwa Bharata Shivaratri melebihi semua jenis yatnya. Itulah kisah Sang Lubdaka. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Om Shanti 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 Om.